air unta, sampai-sampai kamu tidak rela di pangkar mengambil unta. Jadi pengen malu. Hei, Pangkara, keluar kamu! Keluar kamu! Hei, Pangkara, ayo keluar! Hei, kamu, kemana? Panggilkan di Pangkara, ayo cepat! Hei, Pangkara, keluar kamu! Di Pangkara, keluar kamu! Dumbret, keluar juga kamu! Ada apa ini? Kurang ajar kamu, Bajil. Berani menghina aku. Tangkap dia! Tunggu dulu. Kamu ingin menangkapku? Ah, ini nih. Ayo, tangkap aku. Ayo, tangkap aku. Ayo, melotot, lihat kepeng, ayo. Tahan dulu. Kalau kamu ingin kepeng ini, sekarang kamu harus menangkap di Bangkara. Ayo cepat tangkap. Dasar prajurit bodoh. Kalian berani menangkap, akan kuhukum mati kalian. Ayo, tangkap dia. Apa-apaan ini? Saya harus menangkap dia. Ayo tangkap dia. Ayo tangkap. Nih. Wah, ayo. Seret dia. Kurang ajar. Ayo. Aku di tembunggung kalian. Baru sekali menangkap dia, bukan aku. Lepaskan aku. Kalian mau kepeng ini. Kalau kalian ingin kepeng ini lebih, ikut saya sekarang. Ayo. Apa yang aku bawa? Wah, bagus. Kalian sudah menangkapnya. Anjing sial ini sangat membuatku kesal. Karena ramalannya, Tong Bajil jadi kaya raya. Aku hanya bicara yang seperti terlihat olehku. Ini bukan keinginanku sendiri. Ah, aku tidak percaya. Terserah, jika kamu tidak percaya, Nenek Lampir. Lalu katakan, apa yang akan terjadi padaku? Kamu akan menjadi gembel. Kurang ajar. Ramalan apa itu? Dia pasti bohong, Mak. Dan dia ingin menipu Mak Lampir. Dasar anjing bodoh. Kurang ajar. Kesini kau. Aku akan membuatmu jadi anjing guling. Yo. Istriku runtaku, aku datang karena cinta. Tanpamu hidupku merasa kena gempa. Yo. Yo, suamiku, kata-katamu seperti mutiara. Yo, tidak seperti di Pangkara yang bajingan itu. Yo, runtaku sayang, kamu tenang saja. Dia akan aku bikin menjadi muntah. Sekarang ayo kita pulang. Yo, kalau begitu ayo kita pulang. Aku ingin pulang. Prajurit. Tolong kamu lepaskan pintu penjaranya. Aku ingin membawa pulang istriku. Yo. Ayo istriku, sekarang kita pulang. Yo, ngomong saja sama tembok, yo. Bajil,
Luntah! Kubunuh kalian! Prajurit! Oh prajurit! Cepat kamu bawa dia ke rumahku untuk aku tahan di sana! Lepaskan aku! Lepaskan! Awas kamu, Baji! Tangkap! Karena aku kasih mereka kepeng-kepeng. Iya, kakak baju untuk kita ya. Berarti kita bisa bersenang-senang ya. Luntaku sayang, milikmu adalah milikku. Milikmu juga milikku. Iya, kakak baju untuk sayang. Luntaku istriku sayang. Ayo sekarang kita pulang, yuk. Jangan lari kamu, kurang ajar. Aku bodoh kamu. Kejar saja kalau kamu bisa, lampir. Dasar anjing tengik. Berani kamu mengejek gua, ha? Awas kamu anjing kurang ajar. Aku bodoh kamu. Rasakan, lampir. Oh, kurang ajar kamu, anjing sialan. Aduh, mataku sakit sekali. Kenapa tiba-tiba semuanya jadi gelap? Kenapa aku tidak bisa melihat? Bagaimana, lampir? Kamu jadi buta ya? Awas kamu, anjing sialan. Gara-gara kamu aku jadi begini. Kamu salah, lampir. Aku di sini. Ya? Iya, Romo. Kenapa kamu menangis? Apa ada masalah? Coba ceritakan pada Romo. Ini Romomu juga, Wisya. Apa masih ada yang kamu sembunyikan dari Romo? Ayo, ceritakan. Iya, Romo. Aku sedang teringat pada Bajang. Aku sangat kehilangan. Romo mengerti perasaanmu. Tapi ingat, Wisya, apa yang sudah hilang tidak mungkin kembali lagi. Aku tahu, Romo. Tapi selama Bajang masih hidup, aku belum bisa menjadi istri yang baik. Dan ini saatnya aku untuk mengabdikan hidupku pada suamiku, Romo. Apa maksudmu, Wisya? Saat ini aku sudah menjadi seorang janda, Romo. Dan ini saatnya aku menanggalkan semua pakaian dan perhiasanku. Dan menggantinya dengan pakaian putih. Aku sedang teringat pada Baja. Aku sangat kehilangan. Romo mengerti perasaanmu. Tapi ingat, Wisya, apa yang sudah hilang tidak mungkin kembali lagi. Aku tahu, Romo. Tapi selama Bajang masih hidup, aku belum bisa menjadi istri yang baik. Dan ini saatnya aku untuk mengabdikan hidupku pada suamiku, Romo. Apa maksudmu, Wisya? Saat ini aku sudah menjadi seorang janda, Romo.
Dan ini saatnya aku menanggalkan semua pakaian dan perhiasanku dan menggantinya dengan pakaian putih. Kamu mau melakukannya, Wisya? Iya, Romo. Ini sebagai bukti pengabdianku pada suamiku. Tapi sebelum aku melakukannya, aku ingin minta restu dari Romo. Tolong restui aku. Wisya, kalau keinginanmu sudah bulat, tak ada lagi alasan untuk Romo menolak permintaanmu. Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak. Wisya, Romo sangat mencintaimu. Romo tidak ingin melihat kamu sedih. Romo ingin melihat kamu bahagia. Aku juga, Romo. Aku sangat menyayangi Romo. Lakukanlah. Lakukan. Iya, Kamandano. Maafkan aku, Isya. Aku sungguh menyesal karena telah membunuh suamimu. Gara-gara aku, kamu harus berpakaian seperti ini. Tidak, Kamandano. Kamu sama sekali tidak bersalah. Kamu melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin di bangun itu. Dan sekarang aku juga sedang melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Apapun itu, aku tetap minta maaf. Aku melihat makhluk yang sangat aneh. Dia sedang melakukan tapabrata. Dia berdoa dengan begitu khusyuk kepada Sang Hyang Widi agar bisa dirubah menjadi manusia. Apa maksudmu dengan sosok yang aneh? Apa itu sejenis hantu? Atau itu sejenis siluman? Aku juga tidak tahu pasti dia berasal dari kalangan mana. Tapi, tadi ada seorang siluman ular yang berusaha mengganggunya. Lalu aku membantunya dengan mengusir siluman itu. Aku jadi penasaran dengan makhluk yang apa kamu ceritakan. Lalu bagaimana dengan wujudnya? Dia itu makhluk tanpa kaki. Dia bergerak dengan cara terbang. Dan aku rasa dia berasal dari kalangan Buto Ijo. Buto Ijo? Iya, Palastri. Memangnya ada apa? Dia itu pasti Bajang Putra. Iya, Mandakini. Dia itu pasti Bajang Putra. Bajang Putra? Siapa dia? Tadi ada seorang siluman ular yang berusaha mengganggunya. Lalu aku membantunya dengan mengusir siluman itu.
aku jadi penasaran dengan makhluk yang apa kamu ceritakan. Lalu bagaimana dengan wujudnya? Dia itu makhluk tanpa kaki. Dia bergerak dengan cara terbang. Dan aku rasa dia berasal dari kalangan Buto Ijo. Buto Ijo? Iya, Palastri. Memangnya ada apa? Dia itu pasti Bajang Putra. Iya, Mandakini. Dia itu pasti Bajang Putra. Bajang Putra? Siapa dia? Bajang Putra adalah keponakanku. Dia putra dari Wisya. Bajang Putra sudah lama sekali menghilang. Wisya? Wisya? Kenapa pakaianmu seperti ini? Tidak perlu sekaget itu, Yunda. Aku ini seorang janda. Jadi seharusnya aku berpakaian seperti ini. Aku jadi ikut sedih, Wisya. Tidak seharusnya kamu seperti ini. Tidak perlu ada yang sedihkan, Yunda. Mungkin ini sudah jalan takdirku yang diberikan oleh Sang Yang Widi. Wisya, aku punya kabar gembira untukmu. Bajang Putra telah ditemukan. Bajang Putra, di mana putraku, Yunda? Benar, Wisya. Aku bertemu dengan Bajang di hutan jati. Dia sedang melakukan tapa brata. Mandaki, tolong temukan aku dengan putraku. Aku mohon. Wisya, ayo Wisya, tunggu apa lagi? Hai, Yunda. Wisya, sepertinya Bajang Putra sedang tidak bisa diganggu. Iya, Yunda. Dengan melihatnya saja, sudah membuatku bahagia, Yunda. Aku memang sangat merindukannya. Tapi ini sudah membuatku cukup senang. Kalau begitu, biarkan saja Bajang Putra meneruskan tapanya. Apapun yang aku lakukan, cepatlah pulang, nak. Bimo akan selalu menunggumu. Ayo, Wisya. Paman, kami datang kemari untuk memohon pertolongan kepada Paman. Apa yang harus saya tolong buat kalian? Begini, Paman. Aku baru bertemu dengan anakku, Bajang Putra. Sepertinya dia sedang bertapa. Tapi aku tidak tahu dia bertapa untuk apa. Kami pun tidak berani untuk mengganggunya. Jadi kedatanganku ke sini untuk menanya sedang apa dia. Baiklah. Aku akan melihat dengan sukma. Bagaimana, Paman? Aku sudah melihat putramu. Betul, dia sedang bertapa. Tapi menurut batin batinku, dia menginginkan perubahan wujud untuk menjadi manusia. Sebaiknya jangan diganggu. Nanti begitu gerhana matahari, dia akan berubah menjadi manusia. Benarkah, Paman? Oh, Dewa Tangguh, semoga saja dia menggabungkan semua impian anakku. Bekerja sama dengan kamu, nenek tua yang sudah peot, jelek, buta lagi.
perempuan siluman. Memangnya siapa yang sudi bekerja sama denganmu? Dengar ya, Lampir. Aku akan membuat grup musik Mawar Berduri ini semakin berjaya tanpa kamu. Enak saja. Akulah pendiri kelompok musik Mawar Berduri. Jadi kamu tidak berhak menggunakan nama itu. Kurang ajar! Kamu mau menantang aku, Lampir? Aku tidak sudi lagi bekerja sama dengan kamu, nenek tua yang sudah peot, jelek, buta lagi. Hei, perempuan siluman. Memangnya siapa yang sudi bekerja sama denganmu? Dengar ya, Lampir. Aku akan membuat grup musik Mawar Berduri ini semakin berjaya tanpa kamu. Enak saja. Akulah pendiri kelompok musik Mawar Berduri. Jadi kamu tidak berhak menggunakan nama itu. Kurang ajar! Kamu mau menantang aku, Lampir? Sudah. Kenapa kalian jadi bertengkar sih? Inung Grando, sekarang kalian harus menentukan. Kalian mau ikut dengan siapa? Aku atau nenek tua jelek buta ini? Mereka budak-budakku. Tentu saja mereka akan lebih memilih ikut aku. Tidak! 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 Apa maksud kalian? Kami tidak mau hidup bersama tongkat buta. Nanti hidup kami malah menyusahkan saja. Betul tuh. Nanti kalau kita hidup sama tongkat malampir, kita malah disiksa. Oh, kerbau kurang ajar. Sapi terkutuk. Aku sumpal mulut kalian. Ya. Oh. Rasain kamu lampir. Ayo kita pergi. Gradom, mau kemana kalian? Jangan pergi. Kasihan deh kamu Lampir. Sekarang kamu tidak punya pilihan lain selain mengemis di jalanan. Runtaku sayang, ini pasti rumahmu, rumahmu. Ayo, kakak, benarkah? Ayo. Benar, runtaku sayang, ini aku belikan buat kamu. Kamu adalah keberuntunganku. Ayo, kakak, kalau aku keberuntungan kakak, berarti anjing itu juga keberuntungan kakak, karena dia telah memberitahu kalau kakak bakal mendapatkan kepeng yang banyak. Ya. Tentu saja. Ayo, kakang, kalau boleh tahu, bolehkah anjing itu tinggal bersama kita? Ya. Tentu saja, runtaku sayang, anjing dan kucing itu bisa tinggal di rumah kita. Ayo, kakang. Akulah perempuan cantik, tapi dari pagi belum dandan. Sekarang yang penting bagaimana. Oh, runtaku sayang, itu suara siapa? Yo. Kakang, sepertinya aku tidak asing lagi mendengar suara itu. Yo. Ayo kita lihat. Yo. Akulah perempuan cantik, tapi dari pagi belum dandan. Sekarang yang penting bagaimana bisa makan. Siapa itu? Bajir. Yo. Tongkat Mak Lampir, yo. Mau apa kamu kesini, yo? Runta. Yo. Iya, aku Runta. Apa kamu tidak mengenalku, ya? Oh, iya. Aku tidak bisa lihat kalian. Aku sudah buta sekarang. Itu panjang ceritanya. Kalian sedang apa di sini? Ini rumahku, yo. Siapa itu? Bajir. Yo. Tongkat Mak Lampir, yo.
Runta. Yo, yo, yo. Iya, aku Runta. Apa kamu tidak mengenalku ya? Oh, iya. Aku tidak bisa lihat kalian. Aku sudah buta sekarang. Itu panjang ceritanya. Kalian sedang apa di sini? Ini rumahku, yo yo yo. Ah, rumah kalian? Yang benar saja. Kenapa aku malah berjalan ke sini ya? Kalian tidak membohongi aku kan? Yo, tidak mungkin kami membohongi kamu, yo yo yo. Kamu kenapa jadi seperti ini, hah? Mengamen setiap rumah-rumah, hah? Oh, tidak, Bacil. Yang penting, aku masih bisa bernyanyi. Apa kamu memegang uang, yo? Kasihan dengan dia, yo, yo, yo. Iya. Lampir, ini buat kamu. Oh, tidak, tidak. Aku tidak mau, tidak. Sekarang kamu beli makanan dan pakaian kan? Tadi kamu bilang kamu belum makan. Terima kasih sekali, Bacil. Yo yo yo, tongkat malam kita dong. Toto. Kenapa kalian memanggilnya Bajil? Seharusnya kalian memanggilnya dengan Tuan Bajil. Kasih lagi. Sepertinya warga sedang mengeluh-ngeluhkan Tuan Bajil. Iya sayang, kita lihat yuk.